Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 23 Oktober 2023. Berita utama, tensi tinggi Jokowi Megawati. Isu keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diprediksi akan memuncak pekan ini. Pasalnya seluruh partai di Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Berita selanjutnya, DPRD Sulsel godok Bang APBD 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan akan merancang ulang anggaran pendapatan dan belanja daerah 2024. Hal ini dilakukan menyusul adanya penolakan dari penjabat Gubernur Sulsel Bachtiar menolak RAPD 2024 yang memproyeksikan lebih dari 10 triliun rupiah. Menurutnya, APBD 2024 harus rasional dan sesuai kebutuhan daerah. Berita terakhir, darurat air bersih, mal hingga Binatu pilih tutup. Akibat kemarau panjang, berbagai wilayah di Kota Makassar mengalami krisis air bersih. Selain krisis air bersih di rumah-rumah warga, berbagai bisnis juga banyak terdampak, mulai dari jasa laundry hingga penutupan mal milik mantan Presiden Yusuf Kalla, Nipah Mal yang ada di Kota Makassar. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.